Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wal nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah. Dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid Mahmudiyah Presiden 18. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid sudi menjemput saya untuk hadir ke malam ini ke kuliah maghrib kita, dan insya-Allah dengan tajuk yang sebagaimana telah pun diwar-warkan yang dimaklumkan, kita akan bincangkan, moga ianya bermanfaat untuk kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini iaitu tentang bahaya menunjuk-nunjuk. Tajuknya adalah tentang bahaya menunjuk-nunjuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini kita berada pada satu zaman di mana manusia apa sahaja yang dia buat, apa sahaja yang dia lakukan, semuanya dia nak kongsikan dengan orang ramai. Semuanya dia nak kongsikan dengan adik-beradik, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Malah sekarang ini pun kalau ada video-video lawak, kelakar ke, sedih ke, dia mesti dia nak share, mesti dia nak tunjuk dengan orang supaya benda itu turut sama dapat dikongsi, supaya benda tu juga orang lain pun dapat turut sama. Tetapi dalam agama kita, bukan semua benda boleh kita kongsi dengan orang, bukan semua benda kita boleh share ataupun kita nak tunjuk-tunjuk pada orang lain. Tapi nak buat macam mana kan, zaman sekarang ini dipanggil sebagai zaman poligam. Dia tak ada mi kat belakang, tak, poligam. Apa makna poligam? Politik gambar. Politik gambar. Orang sekeliling menilai seseorang berdasarkan gambar. Maknanya kalau dalam Facebook, dalam WhatsApp tu orang pakat duk tengok, rajinnya bagi sumbangan, rajinnya hulur bantuan, maka orang akan cakap, oh baiknya dia, baiknya dia. Hakikat kita tak tahu, tak mana-mana dia dapat, dia tolong tukang sampai je, yang menyumbang betul orang lain. Dia tukang sampai, tapi cara dia bagi tu macam dia yang punya. Faham tak? Ke tak faham? Tak apalah. Ini dunia pada hari ini, iaitu gambar lebih banyak berbicara daripada mulut-mulut. Pasal mulut sekarang semua bertutup belakang ni. Nah, mulut habis semua tutup semua. Jadi yang banyak berbicara sekarang ni gambar. Maka kita berada pada satu zaman di mana kalau kita tak berhati-hati, segala yang kita tunjuk-tunjukkan itu sikit sebanyak boleh merosakkan niat kita, boleh merosakkan keyakinan kita selama ini. Tapi ada satu yang menarik perhatian kita adalah bila seseorang tu dia nak tunjuk, dia nak share dengan ramai orang, kadang-kadang dia boleh bawa kebaikan. Itu kita tak nafilah. Malah dalam Quran sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perihal kalau kita bagi sedekah sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik. Allah taala berfirman dalam Quran, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, in tubadu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kata Allah, kalau sekiranya kamu memberi sedekah itu secara terang-terang, maknanya semua orang nampak, masuk dalam Facebook pun orang nampak, Instagram ke, masuk dalam TikTok ke, semua orang nampak,
maka kata Allah itu baik, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau memberi sumbangan itu secara sembunyi, secara sembunyi apa sekarang, transfer account, transfer account atau pakai QR code, e-wallet, apa lagi yang orang lain tak nampak lah, maknanya kita transfer senyap-senyap masuk dalam akaun orang si penerima tu, maka dengan cara itu kata Allah itu lebih baik. Kalau bagi secara terang tadi pun bagus, kalau bagi secara sembunyi ini kata Allah lagi bagus, lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 274. Jadi sebab itulah kita hari ini ni, kalau bagi sumbangan secara terang-terangan pun ada baiknya. Sebab kadang bila kita ni bagi, kadang ada orang buat sumbangan, dia buat mock check. Mock check besar-besar, sumbangan 1 juta, sumbangan 500 ribu, sumbangan 20 ribu untuk penambahbaikan surau masjid. Jadi semua orang nampak yang bagi sumbangan tu siapa? Satu syarikat. Syarikat tu pun enterprise resources, bukannya syarikat sendirian berhad, corporation, dah syarikat kecil eh. Baru daftar SSM tengah hari tadi ya. Malam bagi sumbangan dah. Oh, habis syarikat yang besar-besar ni, ui, dia orang bagi, takkanlah kita tak bagi. Syarikat kat 30 tahun takkan tak bagi sumbangan. Jom. Bagi sumbangan kapet sempena banjir. Oh, banyak majik-majik yang memang habis kapet lah semua. Tuan-tuan, ada satu masjid, lepas tu tiba ada satu NGO ni, dia tampil bagi sumbangan. Maka orang yang tengok gambar tu pun dia rasa macam, eh tak boleh, kita pun kena bagilah juga. Jom. Disebabkan gambar itu, disebabkan sumbangan secara terang-terangan itu boleh memancing hati orang lain untuk turut sama buat kebaikan. Yang tu, tu yang Allah kata bagus. Tapi kalau bagi secara sembunyi-sembunyi ini lagi bagus, apa sebab? Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, kata beliau, memberi sumbangan secara sembunyi-sembunyi ini lagi bagus sebab apa? Sedikit sebanyak dia boleh menyelamatkan niat kita, dia boleh menyelamatkan hati kita. Maklumlah, kadang kita bagi sumbangan, bagi sumbangan lepas tu nanti dekat ruangan komen tu kan, terbaik, 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 padu, padu, mantul, til jannah, apa lagi. Macam sekarang kan ni, yang YouTube dengan Facebooknya, kat ruangan komen ni mesti ada yang komen bawah ni, terbaik, terbaik. Lepas tu bagi bubuhlah emoticon, mantobel, tu semua keluar. Sebenarnya bila dapat banyak sangat pujian, dapat banyak sangat likes pun, lama kelamaan boleh berubah niat tu nanti kan. Buat tajuk biasa-biasa je tak ada ramai pula view, tajuk tentang ganas-ganas sikit, oh tinggi pula view. Jom kita kedal, kita kejar rating, kejar view, jom bagi ramai sikit subscriber, follower, kan dah lari niat. Itulah tu, itu sebab Dr. Yusuf Qardawi kata memberi sumbangan secara sembunyi itu ada ketikanya dia lebih bagus menyelamatkan hati kita. Cuma satu lagi permasalahan di kalangan kita ni adalah warga net, netizen ya. Kita ni kadang ada satu perangai orang kita ni, dia banyak sangat komen tu, banyak sangat dia suka komen pun, dia banyak suka menghukum pun, dia tengok orang buat satu kebaikan, lepas tu dia pun alah nak menunjuk lah tu, riak lah tu. Orang lain bagi ok, tak payah tunjuk lah, dia sibuk nak tunjuk lah ni, menunjuk lah ni. Kita ni sebenarnya, ni sajalah kongsi dengan tuan-tuan ya. Kita dalam Islam, kita diajar supaya jangan sesekali nak menilai hati orang. Ini memang ajaran Rasulullah SAW. Nabi ajar kita jangan cuba-cuba nak menilai hati orang. Jangan duk menilai hati orang lah. Orang tu nak bagi sumbangan banjir ke rumah, bumbung tercabut ke apa pun, nak menunjuk lah tu, nak tunjuk kata dia banyak duit lah tu. Awak tahu ke hati dia apa? Sebab itu di zaman Nabi SAW dulu,
Di zaman Nabi dulu pernah berlaku satu peristiwa di mana dalam satu perang ada seorang musuh ni dia nak hampir nak kalah dah. Lalu sahabat Nabi ni pun nak buat tindakan selanjutnya lah. Jadi orang tu, musuh tu agak dia nak kalah dah. Lepas tu dia pun kata, oh, saya beriman. Maknanya dia macam nak surrender, dan dia pun kata dia nak mengucap semualah. Tak kalah itu, sahabat Nabi tu pun terus pancung kepala dia ataupun terus bunuh dia di situ juga. Jadi berita kejadian tu sampai kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi. Nabi tanya, pasal apa yang kau bunuh dia, pasal apa? Kan dia dah surrender, dia dah apa tu, dia pun seolah macam apa ni, nak settle lah, tak mau panjang-panjang cerita dah. Kata sahabat Nabi tu, dia tu sebenarnya bukannya ikhlas pun, dia mengaku kalah tu pasal dia takut nanti dia kena tu. Itu yang dia nak mengucap lah apa tu. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kata Nabi, inni lam aumara an anaqiba an qulubin nas wala ashuqa butunahum. Kata Nabi, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia. Nabi kata, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia, dan aku tak disuruh untuk membelah perut manusia. Maknanya nak ambil tahu isi perut orang tu apa, ikhlas tak ikhlas, nak menunjuk tak menunjuk. Nabi ajar, Nabi kata, aku tak ajar pun kalian buat macam tu. Lu sibuk sangat nak mengata orang tu kenapa? Kan? Orang tu buat kebaikan, selesailah. Benda baik dahlah. Kenak dia buat jahat? Orang buat baik kata, "Ah, tunjuk baik." Kenak dia tunjuk jahat? Dia tunjuk baik, kira baiklah tu. Ah, dia tunjuk baik kata tunjuk baik. Tunjuk jahat mengamuk pula. Mulut orang kan. Tak habis-habis, tak sudah-sudah. Alah, ada maknalah tu. Baik, baik ada makna. Suka sangat menilai hati orang. Ni Nabi larang, jangan menilai. Dia dah buat benda elok, dia dah buat kebajikan, selesai. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kalaupun dalam hati dia ada niat-niat lain, itu Allah Ta'ala punya nilaian, bukannya kita. Sebab itu dalam Islam juga kita diajarkan bahawa kalaupun kita nak buat kebaikan, nak buat apa sekalipun, sama ada nak tunjuk pada orang, tak tunjuk sekalipun, kedua-duanya tak ada masalah. Cuma bergantung pada niat masing-masing. Cuma yang berbalik pada tajuk kita pada malam ini, bahaya menunjuk-nunjuk, saya sebenarnya nak highlightkan pada tuan-puan semua muslimin muslimat juga, penonton-penonton, pelayar-pelayar kita ini, bahawa dalam sejarah ada manusia yang dia ni perangai dia jenis suka mempamer kekayaan. Dia kaya, tak apalah dia kaya, bahagian dia. Tapi mempamer kekayaan, menunjuk-nunjuk, ini kita kata menunjuk-nunjuk. Dalam bab ni menunjuk-nunjuk kekayaan dia. Ini dalam sejarah pernah berlaku, ada satu orang hamba Allah ini yang saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar cerita pasal dia ni, yang mana hartanya melimpah ruah, kaya amat sangat, gudang-gudang harta dia punyalah banyak. Dulu tak ada bank, jadi harta semua simpan dalam gudang. Kunci untuk buka gudang dia saja sebesar orang. Nak bawa kunci dia kena beberapa orang pikul kunci. Faham tak? Kunci, kalau kunci pun dah besar orang gudang, sendiri fikirlah. Kaya sangat, memang dia kaya sangat, dan nama dia pun sangat terkenal dalam sejarah, namanya Qarun. Ha, ini orang kalau kuat tanah, jumpa harta, orang claim harta apa? Harta Karun orang kata, eh? Tapi Qarun ini sajalah sekadar tambahan, maklumat tambahan. Tuan-tuan perasan tak, Qarun ni antara makhluk Allah yang diazab oleh Allah ataupun dikenakan hukuman di dunia, yang sampai sudah orang tak jumpa mana jasad.
tenggelam dan lenyap terus. Macam Fir'aun, hujung-hujung jumpa juga. Masuk dalam muzium, orang tengok ambil gambar masuk jejak Rasul. Qarun mana ada orang jumpa? Dengan harta-harta dia orang tak jumpa. Terbenam sungguh. Seolah-olah Allah Ta'ala marah sangat dengan dia ni. Umpamanya macam manusia ni kalau dia nak belajar macam Fir'aun kan, tengok rupa hidung dia, kau tengok Fir'aun badan muka hidung macam kau lebih kurang aja. Ni jangan jadi macam dia, sombong macam dia. Qarun mana ada nak tengok, seolah Tuhan benamkan terus, tak payah tengok lah. Eh nak tengok lah Qarun, tak payah tengok, hilang terus dalam sejarah, tak ada terus muka, tak jumpa langsung. Apa perbuatan dia yang menyebabkan Allah Ta'ala marah sangat dengan Qarun ni? Apa perangai dia? Antara perangai dia yang Allah Ta'ala marah sangat, Allah rakamkan dalam Quran. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qarun dia keluar di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat dengan mempamerkan perhiasan-perhiasannya. Maknanya segala kekayaan yang dia ada ditunjuk dekat netizen zaman itulah, ditunjuk dekat semua orang. Tengok aku punya kereta, tengok aku punya baju, aku punya tali pinggang. Nah, tali pinggang mahal, buat makan durian je. Seluar pendek ni, seluar pendek ni $1,000 tau harga dia. Seluar pendek, kalau panjang lagi ya. Kau ada? Kau ada macam aku? Itulah orang suruh belajar rajin-rajin, jadi pandai ni, kaya. Yang aku punya kereta, pintu buka pakai niat, bukan pakai button, pakai niat. Dia nak tunjuk, masuk dalam Facebook, masuk sini. Ini saya punya rak kasut. Rak kasut saya saja ada 18. Kasut sebiji pun tak ada beli yang Malaysia punya. Tak ada kelas. Semua saya beli luar-luar. Meja makan 6 depa. Padahal anak 2 orang. Kamera datang ambil. Saya nak tanya tuan-tuan, perangai macam ni ada tak? Mempamerkan kekayaan. Macam dia seorang je dalam dunia ni orang paling kaya. Ada tak perangai macam tu? Ada dah. Tangguk-tangguk, mulut dah tutup semua. Lepas tu dia boleh pula kira duit, buat live. Kira duit, buat live. Kira duit. Ini duit yang sini, dia kata. Ini ada lagi, tak dapat lagi ya, Mak. Tuan-tuan tahu tak perangai-perangai macam ni ni Qarun dah lama buat. Mujur zaman tu tak ada Facebook. Qarun dah lama buat tunjuk kekayaan dia pada semua orang. Apa faedah tunjuk? Oh, kebanggaan. Maknanya dulu letih, susah hidup, sekarang dah kaya, tunjuk ke orang. Tak, saya tunjuk ni sebab saya nak bagi motivasi ke orang jadi macam saya. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kau dah kaya, pergilah zakat. Kau dah kaya, pergilah sedekah, mainlah wakaf. Ni masjid pun tak datang. Kaya, kereta canggih-canggih, datang jalan kaki. Oh, nak pahala lebih ustaz? Oh, okey. Tapi pasal benda lain kau boleh tunjuk-tunjuk tu. Maka disebabkan Qarun ni dia nak menunjuk-nunjuk sangat kekayaan yang dia ada, maka masyarakat di sekeliling mata-mata memandang, duk menengok-menengok kekayaan dia, sampai dia orang cakap apa? Netizen pada zaman tu, masyarakat masa waktu tu, dia orang tengok kekayaan Qarun dengan tengok dia punya pakai, dia punya segala apa yang dia ada, sampai dia orang cakap apa? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Untung kalau jadi macam Qarun. Ish, untung kalau kita jadi macam Qarun kan. Nak makan apa ada, nak pakai baju jenis apa ada, nak melancong ke mana boleh, nak serba-serbi nak semua ada. Sampai dia orang cakap macam tu. Dia orang memandang kekayaan itu adalah kejayaan. Padahal kita dalam Islam, kaya tak semestinya berjaya, tak semestinya. Dan hujung ayat tu yang Allah Ta'ala sebut,
Innahu ladhu hazin azim. Sesungguhnya Qarun itu orang yang bernasib baik. Allah Ta'ala rakamkan mulut-mulut orang punya tengok kekayaan orang sampai dia orang cakap, ish, kalau anak aku jadi macam Qarun kan bagus, kayu, hebat, mewah. Sampai tahap tu, tu Islam tak bagi kita macam tu. Tunjuk-tunjuk sangat kekayaan sampai manusia beralih arah, nampak bahawa kaya itu adalah segala-galanya. Ni sembang-sembang orang tua-tua kan, orang tua-tua kan, kita banyak duk ceramah kata-kata kan, jumpa tokki-tokki yang lama-lama ni kan, duk bagilah petua-petua kat kita. Kita pemuda, dia petua, dia bagilah nasihat. Dia kata, ustaz tahu tak dalam dunia ni orang paling kaya siapa? Kita manalah tahu orang paling kaya, mana kita tahu Bill Gates ke Cristiano Ronaldo ke, kita tak tahu kan. Dia kata, ustaz, dalam dunia ni orang paling kaya orang sihat. Orang yang paling kaya dalam dunia ni adalah orang yang sihat. Sebab orang kaya pun belum tentu sihat. Betul tak? Ha, ni nampak kuat sikit angguk. Pasal sihat berlaku kot. Oh, tak sihat tak datang masjid kan, tembak suruh dah 40 balik. Orang tua tu dia kata apa? Orang yang paling kaya dalam dunia adalah siapa? Orang sihat. Sebab orang kaya belum tentu sihat. Kadang kita jumpa ramai ke orang banyak duit, orang kaya-kaya, pangkat macam-macam ni, ubat segenggam, makan ubat kenyang macam makan kacang tu. Orang ni roti canai, dia tengok roti canai pun seram lah. Masjid surau bagi tahu malam ni jamuan kambing. Tak apa, balik dulu lah. Dengar kambing macam rimau, takut. Tengok tuan-tuan ni semua sihat, hulurlah apa pun, membujur lalu melintang sapu, sihat. Tu yang surau bagi tahu, tuan-tuan, karipap seorang sebiji eh, tak adanya. Bantai sampai 5 biji. Ha, ini untuk cucu. Cucu pun kau seorang telan. Sehat sangat pula macam tu. Macam-macam. Sebenarnya siapa sehat, dialah orang kaya. Dia orang kaya. Saya dulu-dulu adalah rezeki kadang naik kapal terbang, dapatlah tengok orang orang besar-besar, orang berada-berada ni kan. Pramugari mai kat dia tanya nak minum apa. Dia siap bagi tahu, tolong kejut dia dalam sejam lagi lah. Dia nak makan ubat. Minta air, nak minum air apa? Dia kata, plain water only. Ni, plain water. Air ni pun bukanlah air orang tak sihat. Air sihat lah ni. Tapi dia kata, minta air kosong. Padahal kapal terbang tu, kalau bisnes, belum terbang, pramugari tanya nak minum apa. Yang duduk ekonomi, dah terbang 3 kali mimpi pun tak sampai-sampai lagi tau. Tak habis-habis minta kacang. Kacang MAS. Ada kacang. Tak padan dengan gaul, kacang. Jadi orang paling kaya dalam dunia ni orang sihat sebenarnya. Itulah dia. Tuan-tuan, mana yang sihat ni orang kaya belakang ni. Relax, nyandong, kaya, sihat. Kerut dah you. Itu something tu. Kerut. Orang buat lawak pun kerut. Itu something. Pergi cek suhu tengok. Baik itu masa zaman Qarun, dia tunjuk kekayaan dia semua, akhirnya sampai orang sekeliling kata, kalau jadi Qarun bagus ah. Jadi Qarun bagus. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah marah sangat dengan Qarun ini, sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Lalu kami tenggelamkan, timbuskan Qarun bersama-sama dengan rumah mahligai dalam tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Tu. Bila tenggelam saja dalam bumi, Qarun dengan harta dia semua terbenam. Pada ayat yang ke-82 surah Al-Qasas, Allah cerita
masyarakat yang semua duk tengok kata teringin nak jadi Qarun, habis jadi geng surau semua. Bertobat habis. Mujur tak jadi Qarun. Mujur tak jadi Qarun. Kalau jadi Qarun habis, terbenam habis sekali dengan dia sekali. Mujur tak jadi Qarun. Ha, baru tahu. Baru tahu. Padahal zaman tu pun, zaman Qarun tu dah ada penceramah dah. Kuliah maghrib, kuliah duha, Allah alam lah. Ada dah zaman tu. Duk nasihat dah. Kaya tu tak ke mana pun. Kaya tu tak ke mana pun. Apa lagu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dan pernah dengar lagu tu? Pernah? Kau dengar Iman Troy je? Tuan jap bila pula tak nak nasyid pula ni. Ha, tu. Jadi dia tengok Qarun dengan mahligai semua terbenam, dia kata, oi, mujur tak jadi Qarun. Tidak jadi Qarun, habis kita. Ha. Jadi kita nak sebutkan di sini salah satu perangai yang Allah Ta'ala marah sangat terhadap Qarun, bukan disebabkan kekayaan, kaya tu rezeki Tuhan lah, tapi perangai engkau yang sibuk nak menunjuk-nunjuk dengan kekayaan, ha, itu yang masalah. Jangan. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak menunjuk kekayaan sekalipun, tunjukkanlah menerusi sumbangan, sedekah dan wakaf. Adalah benda nak bangga dengan anak cucu ni. Masjid tu, ni Mahmudiyah ni, tiap batang tiang kaki persegi ni, abah bagi sumbangan dulu, abah bagi wakaf. Bangga anak cucu. Ha, macam tu. Cuma satu lagi saya nak pesan, kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan kita ni, dia bukanlah mengharapkan pujian sangat. Dia maknanya sama ada dia kaya ke, dia ni baru naik pangkat ke. Yalah, naik pangkat kan. Jadi kita yang tengok kan, kawan kita kan selalu update surat tawaran kenaikan pangkat lah apa. Oh, jadi kita pun dekat Facebook kan, terbaik, terbaik. Jadi saya ingat terbaik, terbaik ni tukar kot. Rasanya tak payah terbaik, terbaik lah. Kawan kita baru menikah kan, menikah pula suami janggut panjang. Apa? Kawan ke apa? Macam ada kena-mengena ya? Terbaik, cantik, suami punya janggut sereka selalu kot. Nah, contoh kan? Saya ingat terbaik-terbaik ni tukarlah, tukarlah. Macam kami ustaz-ustaz ni pun kadang bubuhlah gambar kan, kami buat forum ke apa, terbaik ustaz. Tukar-tukar. Sebenarnya kita duk tunjuk-tunjuk ke orang, kita makan durian ke, musang king ke, black ton duri hitam ke, makan benda-benda yang orang lain payah dapat. Tuan-tuan kena ingat tau, setiap orang yang ada nikmat, ha, dengar ni, kullizi ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat pasti akan ada pendengkinya. Ha, ingat tu. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang yang ada nikmat pasti akan ada pendengkinya. Tuan-tuan ada nikmat apa? Suara merdu, suara sedap, batuk pun merdu. Orang dengar, ui, boleh macam buat lagu. Batuk macam Jamal Abdillah, bersin macam kumpulan KRU. Maknanya tuan-tuan suara merdu. Ada tak orang yang dengki? Pasti ada. Tuan-tuan muka handsome-handsome, segak-segak, ganteng-ganteng semua, mesti ada yang dengki punya. Mesti ada dengki. Tuan-tuan pandai bercakap, mesti ada yang dengki. Tuan-tuan ada anak-anak cerdik-cerdik, pandai-pandai, darjah 5, darjah 6, hafal Quran, mesti ada yang dengki punya. Maka berhati-hati. Salah satu daripada jalan-jalan jahat orang yang dengki ni adalah, kalau dalam hadis Nabi sebut, menerusi sihir ain dia panggil. Sihir ain ni dia pelik sikit berbanding sihir-sihir lain. Dia tak payah jumpa bomo, tak payah. Sihir ain ni cukuplah hanya sekadar dia tengok dengan dua pandangan. Pertama, pandangan dengki. Kedua, pandangan kagum. Sebab itu tuan-tuan yang mana rajin dia upload gambar isteri dengan anak-anak ke Facebook ni, saya ingat bismillah dulu kot. Bismillah dulu. Banyak mata-mata di luar yang menengok kebahagiaan kita dengan kebencian. Ah, macam dia seorang dia pergi langkawi. Aku pergi pangku relax.
aku makan apa, aku makan apa, ikan siakap merilek. Dia siakap bagai lalang, kawan tu Langkawi punya siakap lain. Jadi tuan-tuan duk tunjuk ke orang, mata-mata yang memandang ni bukannya semuanya mata elok-elok, ada setengah mata tu dia pandang dengan dengki, ataupun kalau dia pandang dengan kagum sekalipun pun bahaya juga. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada satu orang laki-laki ni, dia ni nak mandi. Dia nak mandi dekat satu kawasan macam sungai terjun sikit gitu di Mekah lah. Dia nak mandi. So bila dia nak mandi, dia buka baju. Dia buka baju. Kawan dia tengok badan dia, maknanya orang Arab ni pun bukannya senang-senang buka baju. Dah nak mandi kan, dia buka lah baju. Kawan dia tengok kawan yang buka baju ni, dia kata, oh, badan macam anak dara. Kau punya badan macam badan anak dara. Tak tahulah kok, putih ke gebu ke halus ke lembut, halus mulus ke apa kan. Cantik badan macam anak dara. Waktu dia duk puji macam tu, kawan tu rebah pingsan. Rebah pingsan kawan tu. Ha, kawan yang puji ni gelabah. Ha, aku buat apa pula dah ni? Jatuh rebah pingsan pula. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, Nabi tengok keadaan itu, Nabi tegur. Nabi kata, engkau ni nak bunuh member. Kau nak bunuh member. Kalau nak ikut kan, apa pula bunuhnya? Kawan tu puji. Kan salah puji. Tuan-tuan nampak kawan Haji, wah, jubah macam Arab ah. Takkan salah kan? Nabi kata, kau nak bunuh member. Itu apa maknanya? Nabi mengajarkan, ha, dengar elok-elok ni. Nabi kata, iza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah fa innal 'ainu haqqun. Nabi kata, kalau kamu tengok nikmat yang ada pada kawan-kawan engkau lah, sama ada harta dia ataupun dia apa sahajalah yang ada pada dia tu, nikmat yang ada pada dia, maka doakanlah berkat untuk dia. Ayat dia apa? Barakallah, tabarakallah. Itu tuan-tuan, kalau jumpa baby jangan duk sebut comel. Kan sakit budak tu nanti. Tu demam tak kebah-kebah tu. Allah comel, mata macam Arab, mulut macam Mat Saleh, pipi macam Rusia. Seminggu demam budak tu. Dia tak boleh macam tu. Zaman Nabi memang ada macam tu. Mak budak tu pening semalaman, menangis sampai Nabi datang. Nabi kata, anak engkau kena ain. Tahu ain? Pandangan orang, pandangan kagum. Sebab tu tuan-tuan, kalau buat majlis akikah ke, buat majlis tahnik ke apa, ramai-ramai datang, bagi tahu dengan semua orang, minta tolong doakan berkat untuk anak saya ya. Tolong doakan keberkatan untuk anak saya. Selamat. Ni Nabi aja. Fal yad'u lahu bil barakah. Tu yang kalau pengantin, tuan-tuan jumpa pengantin, tuan-tuan cakap apa? Ucap apa? Tahniah, tahniah. Moga bahagia dengan anak cucu. Apa ayat tu? Mahir Zain ajar buat lagu dah. Barakallah lakuma wa baraka. Kan? Barakallah hulakuma. Dapat baby pun sama. Tentu kalau dapat baby, barakallah. Barakallah. Barakallahu lakuma. Keberkatan Allah ke atas kamu mak bapak dapat anak ni. Ni comel, comel. Tak sudah. Oh, comel nak, oh, comel. Harap bapak muka lanun. Masa muka mak ni, bapak tak ada. Macam rumah. Aduh, cakap macam tu pelik. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau anak tu berisi macam mana pun, dia tak cakap gemuk. Dia kata semangat. Oh, semangatnya. Nampak? Semangat. Ayat tu kena betul. Tapi elok lepas ni, cakaplah berkat. Kawan-kawan kita pakai kereta baru ke apa, oh, barakallah. Pakai apa, kereta X70, barakallah. Kawan kita baru naik pangkat jadi jusa, jusa C, barakallah. Kawan kita tambah lagi satu cawangan, barakallah. Restoran.
restoran lah tengok anak tuan-tuan. Lain fikir lah. Saya tak pernah fikir ke arah tu. Saya pelik tu. Tuan-tuan banyak fikir tu. Dia buka satu restoran dekat Cyberjaya. Dia buka cawangan dekat Presin 18 ni satu. Itu maksudnya. Tapi dia boleh bawa banyak maksud lah. Terpulang pada tuan-tuan. Itu pun berkat juga. Tapi kalau salah ni boleh melekat di dinding tu. Kalau tak berkat lah. Jadi maknanya kalau lepas ni tuan-tuan kalau nampak kawan-kawan kita dia duk tunjuk kebahagiaan, dia duk tunjuk dia punya nikmat ke apa, sebut apa? Barakallah. Barakallah boleh, tabarakallah boleh, apa sajalah yang bunyi-bunyi berkat tu lah, yang bunyi berkat tu. Masuk rumah baru dapat kunci, masuk rumah baru, okay, barakallah fikum. Tu dia. Cumanya berbalik pada tajuk kita berkait tentang tunjuk-menunjuk ni, takut nanti ada orang salah faham pula. Takut ada orang salah faham. Salah faham macam mana? Takut nanti dia kata, oh kalau macam tu ustaz, maknanya kita ni nak buat kebaikan semua jangan tunjuk ke orang lah. Nak buat amal-amal kebaikan jangan tunjuk ke orang, kita sembunyi-sembunyi sudahlah. Amal ibadah pun kita tak boleh tunjuk ke orang, tak boleh, nanti riak jadi. Bukan macam tu. Dalam Islam, ada setengah-setengah amalan memang kena tunjuk. Memang kena tunjuk. Ada setengah amalan lagi elok jangan tunjuk. Seorang ulama namanya Imam Al-Aiz Abdis Salam rahimahullah, dia menyebutkan ibadah kita dalam seharian ini dia ada tiga pembahagian. Ada berapa? Ada tiga pembahagian. Pembahagian yang pertama ialah ibadah yang disyariatkan untuk ditunjuk. Contoh azan. Azan memang kena tunjuk. Mana ada orang azan sorang-sorang dalam bilik bawah katil? Allahu akbar, Allahu akbar. Bini tanya, buat apa abang bawah katil? Azan. Masuk waktu kan? Itu masuk air. So pergi suak teh tengok tak sihat apa ni. Apa azan sorang-sorang Allahu akbar. Lepas tu pula yang lagi bestnya raya korban, dia boleh sembelih lembu dalam store rumah dia. Bang, apa sembelih lembu sorang-sorang? Riak. Itu bukan riak. Itu tak sihat. Engkau dengan lembu dah lebih kurang lah. Macam korban, dia kena buat terang-terang. Kan ada sorang-sorang? Tak boleh. Tak boleh. Kau dengan lembu lagi tak sihat. Lagi apa? Ibadah yang kena tunjuk. Ni, khutbah Jumaat. Mana dia khutbah sorang-sorang? Dia naik, cakap pelan-pelan. Ya ta'ullah, ta'ullah. Orang cuik, wahim. Cakap apa? Dia kata, kuat tak boleh. Kuat-kuat tak boleh. Nanti riak menunjuk-nunjuk. Ah, jam macam ni. Dia kena kuat, dia kena tunjuk. Apa lagi? Takbir raya. Takbir raya. Kena tunjuk. Takbir raya. Kena semangat. Tak boleh, slow-slow. Tak boleh. Lagi apa lagi? Baca Quran dalam solat. Khususnya imam. Baca kena kuat. Kalau kita yang makmum, baca kena sampai telinga sendiri dengar. Tuan-tuan, selama ni baca Fatihah macam mana? Ada tak telinga sendiri dengar? Saya tak tahulah. Kadang ada orang baca Fatihah, mute. Apa ni angin? Mana kau punya tajwid? Baca sampai telinga dengar, tahu tak? Itu dia. Gemar kuat sungguh. Ni kalau tak berhenti juga tak tahulah ni kan. Jadi maknanya kalau baca Fatihah ke baca Quran dalam solat, khususnya Fatihah sebab dia adalah rukun qawli, baca sampai telinga sendiri dengar. Tapi jangan sampai baca sampai telinga kawan sebelah dengar. Jenuh kawan tu. Dia ni pula baca jenis CD lekat. Pernah jumpa aku. Bismillah kat 10 kali. Bis, 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 bis. Oh, bis saja kat 10 kali. Walak. Toh. Wow. Kita hak duduk sebelah ni, aduh, seksanya aku. Moga-moga ni lah kali tak akhir aku sembahyang sebelah dia. Letih macam tu. Dia duduk walak, walak. Dengan kita-kita, wal, wal. Dengan kita, pernah ada orang macam tu. Dia dah lah sangkut, kuat pula tu. Tapi biasanya orang macam ni tak panjanglah umur dia tu.
Ada tapi tak panjang sangat lah kuih. Tak panjang sangat lah. Selekat banyak sangat ni. Kalau suruh panjang umur, suruh berlatih pernafasan. Janganlah duk sangkut-sangkut. Tak masalahnya. Dalam semayang jadi macam tu. Sembang tak jadi pula. Apa? 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 Apa khabar? Oh, kau je rap ke apa ni? Tak sembang tak jadi. Semayang jadi. Pernah jumpa tak? Oh, tak ada, patutlah. Okey. Kita bagi laluan pada azan Isyak dan insya-Allah kita akan sambung sikit saja lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mohon izin untuk menyambung sikit lagi perbincangan kita ini sebelum kita solat Isyak berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebutkan tadi pandangan Imam Al-Aiz Abdi Salam rahimahullah, kata beliau, ibadah seharian kita ini terbahagi kepada tiga. Pertama, ada ibadah yang disyariatkan untuk ditunjukkan, macam azan, khutbah Jumaat, takbir raya, baca Quran dalam solat, mendirikan solat Jumaat. Yang tu memang kena ditunjukkan. Yang kedua, ada ibadah yang kalau kita buat secara sembunyi, yang tu lagi afdal. Disembunyikan itu lebih afdal. Contoh, zikir dalam semayang. Macam kita zikir dalam semayang, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Mana ada satu masjid dengar, kita seorang aja, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ha, gitu kan? Perlahan. Dan yang lain-lain lagi lah. Dan yang ketiganya, ada ibadah yang kadang-kadang elok untuk disembunyikan dan kadang-kadang elok untuk ditunjukkan. Apa dia? Dua. Pertama, dakwah. Kedua, sedekah. Dakwah ni ada ketikanya macam ni, terang-terang. Ada buat live lah, pacak kamera lah. Inilah terang-terangan. Ada setengah keadaan dakwah ini kita buat secara tertutup. Mungkin kita nak tegur mana-mana kawan-kawan kita yang ada benda-benda tak kena ke apa kan, panggil masuk sembang dalam bilik imam ke kat pejabat sembang, berdakwah pada dia. Maaf cakap lah, nampak rajin semayang tapi zik tutup contohlah. Zik tak pernah tutup. Jadi kita pesan kat dia. Ataupun kadang kita tengok dia ni rajin datang semayang tapi maaf dia ada kencing manis, kaki dia luka selalu, air bisa kadang duk ni, macam mana tu? Tu kan najis nanti. Dia rajin datang, kalau tegur depan-depan mengamuk dia left group. Jadi macam mana? Panggil sembang kat dalam, ah, terima kasih rajin datang, bagus. Maaf cakap kaki tu tak balut ke supaya tak menitik? Faham tak? Faham tak? Cakap dengan elok-elok dengan dia, bagi dia faham. Supaya benda ni dakwah dia bukannya semestinya terang-terangan, ada kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi, tertutup. Ataupun satu lagi namanya ibadah sedekah. Sedekah macam saya sebut di awal tadi lah, ada ketikanya terang-terangan itu bagus, ada ketikanya sembunyi itu lagi bagus. Cuma kita jangan mudah-mudah tuduh orang sebagai riak. Riak ini adalah satu keadaan di mana orang kita banyak bagi alasan dia takut riak tu je. Saya bukan tak nak pergi masjid, saya takut riak. Saya ni pijak tangga masjid Mahmudiyah tu, oh riak. Start motor balik, kawan tanya, eh tadi nampak gaya pergi masjid. Memang nak pergi, tak tahu kenapa pijak tangga, riak. Tu yang U-turn balik. Tuan-tuan pernah jumpa tak ada orang macam tu? Kawan baru nak tadarus baca Quran, baru nak baca kawan sebelah cuik, oh macam qori, macam qori kebangsaan, sadaqallahul azim, tutup, masa tak baca, riak. Ini kita takut setengah orang dia menjadikan riak tu sebagai alasan untuk tak beramal. Jangan macam tu. Makan tak riak pula. Makan restoran nampak semua orang terbentang, okey pula. Mayang dandan riak. Bukan macam tu. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan, kita ni kalau nak sampai tahap ikhlas, apa yang kita perlu buat ialah mula-mula kalau ada rasa sikit-sikit terlintas dalam hati tu macam,
ialah buat benda yang orang lain tak buat, kadang-kadang dia ada rasa juga. Kan? Buat benda yang orang lain tak buat. Katalah ada tabung golek-golek. Dalam sebaris sof ni, seorang pun tak masuk duit dalam tabung. Maknanya, tabung tu berjalan lancar. Tak ada tol. Dia pakai RFID. No? Smart tag kadang-kadang ada juga kan. Laju tiba sampai satu orang, tak dia tahan. Nanti dia pun ambil masuk. Masa dia masuk tu kiri kanan pakai tengok. Dia masuk pula yang merah, bukan biru. Tak main lah. Merah dia bubuk, RM10 dia bubuk. Lama pula nak masuk RM10 tu. Lama masuk tu. Jadi dalam hati tu, alamak, korang tengok pula lah, riak lah, ambil balik simpan. Imam Ghazali kata, kalau mula-mula kau ada rasa-rasa tu, buat je dulu, buat je, buat je. Lama-lama, ikhlas tu atau kemanisan ikhlas tu dia hadir, dia datang. Macam orang pertama kali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang kampung tu macam Mekah tu. Astagfirullahaladzim. Tobat esok tak bang lah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Azan je lah. Mula-mula memang lah. Macam jadi tu imam. Pertama kali jadi imam kan. Imam. Oh ini bukan imam. Sila-sila. Tahu imam sila-sila. Sila-sila. Bukan. Ini imam lantikan jawi. Tauliah jawi punya ni. Jabatan agama punya. Oh dia pergi depan je. Dia smart sikit lah. Dia pusing ngadap makmum. Sof. Padahal makmum dua orang depan dia. Tapi dia punya praktis dia. Gaya. Dia ada lain sikit lah. Tapi kalau dah 30 tahun jadi imam, letih nak riak hari-hari. Betul tak? Azan mula-mula orang puji. Dah kat 20 tahun azan. Sampai ke bengkok dah azan pun. Riak lagi. Tak larat nak riak hari-hari ya. Sudahlah. Letih nak riak. Dia datang keikhlasan. Manisnya ikhlas tu datang. Sampai tahap, dia pergi mana-mana pun, dia akan bawa perangai yang sama. Kawan jenis suka azan. Jenis suka azan. Dia pergi mana-mana pun, dia memang nak azan. Tahu orang nak berangkat pergi umrah, nak saya azan. Orang tak bayar pun, tapi dia seronok nak azan. Kan? Sampai surah RNR. Surah RNR, bukan Datuk Bilal pun. Masuk waktu, dia pergi azan. Allahu Akbar, dia seronok. Dia seronok. Ini orang yang mendapat kemanisan dari beramal. Tapi agak-agaklah, pukul 3 pagi pun azan. Tu bukan ikhlas lagi dah. Tu nilai macam lah nak. Bang, pukul 3 pagi tak payah azan kot. Oh, saya azan tahajud dia dah. Itu lain pula, itu lain punya perbincangan lah tuan-tuan. Jadi saya ingat cukup sekadar ni saja dahulu, sembang-sembang kita. Mudah-mudahan apa yang kita nak bawakan pada malam ini, bahaya menunjuk-nunjuk itu dapatlah kita fahami bersama. Dalam hidup ada ketikanya boleh nak tunjuk, tapi ada ketikanya lebih baik jangan tunjuk. Moga Allah selamatkan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa pasangan dan anak-anak kami, ahli keluarga kami. Ya Allah, tunjukkan kami hidayah dan petunjukmu, berikan kami kekuatan untuk kami beramal dan ikhlaskan hati kami ya Allah untuk menggapai redamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan semua, moga ada rezeki jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.